siapkan protektor proteksinya ya, atau fuse biasanya. Jadi ini seperti termostat ya, kalau dia terlalu panas dia akan mati. Kita gunakan pakai ini ya. Ini biasanya dapat yang ini, pelitan utama dengan pelitan bantu, jadikan satu seperti ini ya. Nah ini, nah ini nanti dapat ini posisinya berarti begini nih. Misalnya ini masuk ke dalam sini, masuk ke ujung yang benar. Nah ini, nah ini dapat dalam sini ya, seperti ini. Ini kita masukkan ke sini. Oke, kita potong. Dan kita bersihkan remoilnya. Ini ya. Harus bersih nih, kalau tidak bersih nanti nggak nyambung. Dua-duanya harus bersih. Set. Oke. Kita sambung ke sini ya. Sambung ke sini. Set masuk. Ini nanti kita kasih shock. Ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini ya. Kita tekan pakai ini, pipanya masuk ke dalam. Ini ada apa? Nah, ada. Kemudian ini pelitan utamanya dapat yang warna merah ini ya. Kemudian yang pelitan bantunya terakhir dapat yang abu-abu ini. Nah seperti ini ya. Oke, kita lanjut, kita ukur panjangnya berapa supaya tidak terjadi kekurangan nanti waktu masuk. Kita bersihkan imunnya seperti ini. Setelah bersih seperti ini, kita sambung. Saya sambung model gini aja, agak panjang. Set. Nah, ini kita potong, kita bereskan. Kemudian yang satu juga kita bersihkan. Masih original apa ya? Kita sadar. Kita sadar, ditunggu masih ya. Ya, seperti ini.
kita tinggal tali temali ini. Tali temalinya model lain ya, tidak seperti yang di bawah tadi ya. Coba Anda perhatikan. Nah, tali ini tergantung Anda bagus yang mana atau cepat yang mana ya. Tekniknya saya berikan ada dua, mungkin ada tiga, cuma yang saya biasakan ini yang dua ini. Thank you.
đến điểm đạt tiền nhận sẽ là một đĩa chai này langsung cắt stick. Ini stick kapasitor, ini kapasitor. Oke. Nah, seperti ini. Dan mata dalamnya kemudian kita lap. Terima kasih sudah menonton. Selamat menonton.